Rumput Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Indonesia terdiri atas 6 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Bermakara Jingga ini terdiri atas 7 jurusan, yaitu Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Sosiologi, Antropologi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, dan Hubungan Internasional. Selanjutnya ada Fakultas Hukum. Fakultas Hukum UI merupakan sekolah hukum tertua di Indonesia. Salah satu alumni FHUI adalah Najwa Shihab yang merupakan seorang presenter hebat di Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia mulai berdiri sejak tahun 1950. Hingga kini, FEB UI telah berhasil mencetak lulusan-lulusan terbaik di Indonesia. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya atau yang dulunya disebut Fakultas Sastra Universitas Indonesia saat ini memiliki 15 jurusan yang meliputi bidang linguistik atau bahasa, kesusastraan, sejarah, arkeologi, filsafat, dan ilmu perpustakaan. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dibentuk pada tahun 2015. Sebelumnya, FIA UI merupakan sebuah departemen di bawah naungan FISIP UI. Dan yang terakhir adalah Fakultas Psikologi. Fakultas dengan makara biru muda ini merupakan fakultas psikologi pertama yang berdiri di Indonesia. Fakultas Psikologi adalah fakultas yang mempelajari ilmu mengenai tingkah laku manusia dan gambaran tentang perilaku manusia.